kalau udah cepat-cepat ya susah mau dapat barang yang saya cari. Saya cari jam tangan kok nggak ada. Halo, assalamualaikum, selamat sore. Di sini pukul 3 sekarang. Sekarang saya mau keluar ya sama majikan, mau mau bawa kucing saya jumpa dokter, teman-teman. Soalnya kucing saya tuh nggak sehat ya. Kucing saya tuh sekarang buta satu ya, nggak bisa lihat satu, dan kemarin itu kayak susah mau nafas. Jadi tiap kali nafas itu bunyinya itu kayak apa ya, kayak paru-parunya tuh kayak berair gitu. Dicek sama majikan saya, dia nggak sehat. Jadi sekarang mau jumpa dokter. Tapi masalahnya kalau di sini jumpa dokter binatang tuh nggak bisa di video ya, nggak tahu, mungkin sedikit. Tapi masalahnya nanti saya harus tolong pegang ya pas dicek sama dokter. Oke, akhirnya jumpa yang saya cari. Oke, sekarang majikan saya ada di luar, tunggu saya, mungkin dia sedang ikat kucingnya. Oke, sekarang saya mau keluar, saya mau cek kucing saya udah masuk ke kurung, katanya mau di apa, diikat ya, kayak diikat itu teman-teman lehernya. Tapi biasanya kucing saya tuh nggak suka, Putri saya nggak suka, teman-teman. Putri itu namanya kucing ya, kucing saya namanya Putri. Oke, sekarang keluar, mau keluar, majikan saya udah tunggu. Siap. Susah banget ya. Pas saya bawa tas kecil. Soalnya nanti kalau di luar tuh mungkin enggak sempat videoin. Why? What happened? Why you stay here? Are you not well? Sudah sikat ke? See your face. Dia menyuruh. Saya sikat, dia mau gigi saya. Putri, come. Come darling. Oh, perut kosong. Enough lah. Nanti kalau dia sana buat UU ya, macam mana? Are you okay? Benar, mau okay. Ini saya ambil kain, teman-teman. Soalnya dia tuh nggak suka ya kalau saya simpan dalam kurung. Terpaksa. Soalnya nanti kalau simpan terus di dalam mobil ya susah sedikit ya. Takut nanti dia kalau buat hajat ya, buat kencing, sayang juga. Sekarang siap mau keluar. Ini udah pukul 3 lebih. Oke, buka, buka. Oh, lupa saya. Wah, dia simpan satu kain. Tak payah pakai ini. What am I doing? Boleh ke? Si? Ya, dia mau. Senang ah? Ya, pegang dia. Okay, darling. Okay, my sweetheart. Oh, lu. Say thank you to mommy. Say thank you to mommy, Putri. Alamak. Come, tengok ah. Sia. Hold on. Sorry, darling, sorry. Okay, come in. In, darling. No need food, ma. Okay. Come in, darling, my sweetheart. Okay. Oh, yo, dia tak suka. Okay, darling. Okay, sweetheart. Oh, tengok dia sudah angry, sudah stres. Tak apalah. Okay, ya. Simpan kereta. Ini cardnya. Kunci pintu dulu. Panas banget ya. Padahal udah hampir pukul 4 nih. Bisa dikunci. Okay. You don't like it, I know. Don't worry, you will okay. Okay, darling. Okay. Let's go. Turun, sudah sampai, jumpa dokter. You okay, darling? Okay, hold on. Okay. Yes, darling. Putri, okay, darling, are you okay? Oh, so hot.
Let's go home, Putri. Pisang goreng. We at home, Putri. Come, darling. Are you okay? Okay? Okay, alhamdulillah. Kucing aku gak apa-apa. Cuma, apa ya, itu susah mau lihat kan. Jadi dia selalu lihat apa-apa. Ternyata gak ada apa-apa ya. Matanya itu. Matanya buta memang satu. Udah gak bisa buat apa-apa menurut dokter. Tadi aku beli ini pisang goreng. Bukan pisang goreng ya teman-teman. Kue cek, kodok, dan lain-lain ya. Soalnya udah hampir habis ya. Bukan udah hampir habis, pisang gorengnya itu memang udah habis. Saya mau cuci tangan dulu ya. Waktunya minum teh sekarang teman-teman. Majikan saya masih ada di mobil ya. Oke. Panas banget ya. Pingin banget makan es krim. Es krim saya masih ada, tapi saya mau minum teh aja. Bikin air panas dulu. Susah nggak duit tripod. Itu masalahnya kalau nggak ada tripod ya. Murah banget, 5 ringgit. Ini kue kodok dan ini cucur. Dan ini ada sosnya. Oke, sekarang saya tunggu teh. Kodok teman-teman, aku mau rasa dulu bismillahirrahmanirrahim, soalnya nanti gak sempat bikin video kalau makan, soalnya kalau makan saya dengan majikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Crispy banget minyaknya teman-teman. Sosnya ini Astagfirullahaladzim, hampir jatuh, licin. Habisin sekali. Majikan saya masih di luar. Soalnya biasanya jam segini kalau pas saya minum teh ya, saya lagi ngobrol sama majikan berdua. Sudah minum teh dan majikan saya mau istirahat dulu, tapi belum, masih panas ya, jadi mau minum sejuk. Dan tadi saya sudah bikin minuman buah tanah, tapi udah agak cair ya. Sekarang saya mau tambah teh. Kasih majikan minum. Saya suruh majikan istirahat dulu. Dan saya juga mau istirahat nanti sebentar, setelah itu siram bunga. Tadi kotor tangan saya sebelum cuci. Untung ice cube-nya enggak saya pegang, teman-teman. Oke, buat semuanya. Sekarang saya mau kasih majikan saya minum dulu. Setelah itu saya mau istirahat. Minuman.